lanjutin video yang tadi ya guys ya. Sebenarnya ini mau nge-review nih sama Kang Haikal juga di sini. Sebenarnya sama Kang Akang yang lain juga di sini tuh ya, habis makan-makan. Gila sih kita datang-datang ke sini tuh langsung disediakan makanan ini cuy. Ini udah tinggal sedikit lagi nih. Tadi kita habis makan. Dan sebelum kita pulang nih, kita mau lihat dulu apa yang kita dapetin. Di sini lumayan banyak ternyata ya. Tadi yang kita kesorot kamera mah enggak apa ya? 2 ekor doang ya, 3 ekor. Iya, 3 ekor ya. Ini limbata juga, ini kecil limbata. Iya, iya. Limbata. Oke, seru limbata kecil banget nih cuy. Wah, wow, kayak gini-gini nih. Babynya. Yang suka ntar dijual di Shopee dibilang orang. Bener tapi asli sih. Kayak ada ininya loh. Karena ada manis-manisnya. Kayak ada corak-corak gitunya loh. Ya, kalau orang nggak tahu mungkin ya tuh guys. Masih kecil kayak gitu ya. Juga dapat yang gede banget ini nih, gini-gini. Ini perlu banget. Yang ini nih. Gimana sih? Ini perlu banget sih. Ini kalau misalnya tapi dia mentalnya dijadiin dari yang kayak gini-gini oh, gila sih. Kok bisa ya begini ya? Oh. Ini sumpah loh guys. Tapi jadi videoin. Yang dapat siapa ini tadi? Kang Asep ya? Kang Asep ya yang dapat ya? Oh. Asep Limbata. Asep Limbata. Terus ganti dewa ya? Asep Bancet. Kayaknya dia maksud ke sawah juga Limbata yang pergi dia cuy. Sebelum datang juga udah nge-WA. Tadi yang kita dapetin yang mana Kang? Tadi kena videonya. Nih yang ini. Nih yang ini. Oh ini ya? Oh, yang rimnya merah sih. Rim merah. Oh rim merah nih. Kok tadi rimnya oranye gitu? Atau merah juga sama? Merah. Oh, guys. Calon kontes guys, merah. Itu nanti mau ditaruh di mana tuh sih yang rim yang tebal tadi? Kamu kita tadi samperin aja guys, kita lihat kalau di dalam tank guys. Ditaruh di tempat saya. Oh, nanti kita main ke rumah Kang lagi lah, kita bakal lihat. Ya gitu. Iya. Oh. Tadi tukang apa tuh ini apa? Apa ini? Ini apa sih? Impun. Impun. Sebenarnya tadi impun tuh banyak banget guys. Cara oh ini benter. Oh benter. Lahir atau wader? Apa tuh wader? Wader. Parai. Parai. Ya, apalah. Semua banyak banget namanya. Kalau ini ikan pedang ya, ini yang betinanya. Oh ikan pedang kayak gitu tuh. Terbiar pedang. Tiga liga Jerman ya wader Bremen. Ini ikan pedang. Tapi yang betinanya. Ikan pedang yang betinanya. Ada belut juga ini. Kapan dapatnya belut ya? Tadi ini Asep. Satu masih kecil. Iya, kayaknya capek di perjalanan. Oke guys, jadi itu lagi kita dapatkan. Nah ini juga limbata tadi kita turunin. Totalnya berapa sih Kang? Berarti limbata kita dapat tadi? Coba 1, 2, 3 ini tuh ya. 1, 2, 7 ya? 7. 7 limbata yang baby banget. Ini juga baby nih. Ini ringnya tebal. Ini tebal banget. Oh iya, masih kecil loh. Ini bagus-bagus loh di sini. Ih iya. Sama unik ini. Apa uniknya apa nih? Ini ada motifnya nih. Ada motifnya coba lihat. Kelihatan enggak di kamera, Dit? Kelihatan enggak? Ini tuh kayak obok-obok ikan, cuy. Apa yang unik, Kang? Rimnya tebal atau apa? Iya, rimnya tebal sama ininya ngacak nih ini motifnya. Tuh. Oh, iya. Jujur sih kalau motif ngacak mah saya tidak paham sih, cuman ya itu aja lah. Tuh motifnya. Oh iya ya. Ih ini mah tebal lumayan loh. Kayaknya ini pesawat tadi ya? Limbata naik galaksi. Asli guys, bagus-bagus guys ini. Di daerah sini. Oh ternyata ini. Yang kayak gini-gini tuh kalau dilatih bener-bener bisa menang kontes juga ke depannya tuh ya? Bisa. Sekarang juga ada kontesnya. Ada kontesnya? Ada. Oh oke. Limbata emang sekarang dinaik daun sih. Lagi naik daun. Gila sih. Kalau misalnya yang bagus banget. Akan pernah jual limbata paling mahal berapa, Kang? Paling mahal 1 juta ke atas. Masa sih? Iya. Gila. Pasti sabarang atau ke atas. Gila. Kayak gitu lah. Aku pengen bawa ya satu kan, tapi jarang bagus tuh. Boleh, yang mana aja. Kan lo tadi yang kecil. Yang kecil aja, yang kecil. Nih, yang ini nih. Iya, itu kayaknya bagus nih ke depannya. Ini masih bisa diprogres buat mental. Buat mental ya? Kalau udah segede ini lebih susah dibanding yang segede ini gitu. Ya harus sabar lah. Harus sabar. Kalau ini mah tepat. Oke, ini bisa lah ya, kita bawa deh ini guys ya. Iya. Oke, berarti yang ini nanti kita taruh di Kang Haikal nih. Iya. Besok ya aku ke rumah Kang Haikal ya. Boleh. Lihat ini ya. Iya boleh. Lihat kira-kira si limbata yang sebel ini terbakal jadi kayak gimana, yaudah kayak gitu ya. Kang thank you Kang ya di sini ya. Kang thank you. Dan yaudah nanti kita langsung aja buat bawa satu yang kecil tadi kita lihat kalau di rumah kayak gimana.